Ria Ricis buka suara soal pilihan hatinya, lalu kirim surat terbuka soal komitmen. Haris layangkan satire soal rindu. Ricci sudah terang-terangan siapa gerangan pilihan hatinya. Kala itu, ia tampak sedang berbincang dengan Ruben Onsu. Berawal dari perbincangan mengenai koleksi sepatunya dengan Ruben Onsu, Ria Ricci sudah mulai menandakan bahwa Haris Riza adalah kini jadi sosok lelaki istimewa baginya. Pasalnya, di antara sekian banyak koleksinya, sepatu pemberian dari Haris Riza yang paling ia sukai. Mendengar hal tersebut, ayah angkat Betran Pito itu mulai mengerucutkan pertanyaan terkait hubungan asmara Ria Ricis. Tiba-tiba saja Ruben Onsu melontarkan pertanyaan menohok kepada Ria Ricis dengan syarat dijawab tanpa berpikir atau murni dari kata hati perempuan kelahiran Batak 1 Juli 1995 itu. Namun cinta Haris Riza kepada Ria Ricis juga semakin kuat adanya. Pasalnya Ria Ricis dan tim yang kini diketahui sedang liburan hingga ke Bali justru membuat Haris Riza harus menanggung rindu. Lelaki kelahiran Banda Aceh itu secara terbuka menyampaikan kerinduannya kepada Ria Ricis. Pertama, Haris Riza membuat instastory dengan mengaitkan hujan sebagai tanda rindu. Kedua, ia secara gamblang menjawab pertanyaan penggemarnya bahwa rindu itu berat dengan mengumpat di balik nama Dilan, sosok yang mempopulerkan kalimat tersebut. Terbaru, ia melayangkan satire yang disinyalir adalah tanda dirinya meratapi kerinduan. Pasalnya, Ria Ricis yang baru berlibur di suatu destinasi kembali melanjutkan liburannya di Bali bersama tim. Namun, karena Ria Ricis dalam perjalanan, perempuan yang juga gemar menulis buku itu juga melayangkan satire yang disinyalir untuk menanyakan komitmen seseorang yang hendak menjadi pendamping hidupnya. Sobat Populer Today, yuk kita doakan Haris Riza dan Ria Ricis segera menjadi pasangan suami istri yang semawa ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak